Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah. Saya doakan semoga semua sehat walafiat, amin. Kisah teladan Siti Masyitoh semasa hidup pada zaman Fir'aun penting diketahui. Posisi seseorang semasa hidup sebenarnya tidak menentukan kualitas di sisi Allah. Seseorang yang tampak hina di pandangan kebanyakan orang juga tidak lantas menjadi hina di mata Allah. Begitupun orang yang terlihat mulia, belum tentu mulia di sisi Allah. Hal itu karena Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Seperti pada kisah teladan seorang wanita mulia bernama Siti Masyitoh yang menjaga iman dalam hatinya. Sosok perempuan ini menjadi teladan bagi semua orang. Ia bersabar dan berpegang teguh kepada kebenaran. Bahkan memilih untuk berkorban demi agama yang ia anut. Ia harus menghadapi bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketahui kisah teladan Siti Masyitoh. Siti Masyitoh hidup pada zaman kekuasaan Fir'aun. Ia hidup dengan raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia bekerja dalam istana menjadi pengasuh putri Fir'aun. Siti Masyitoh bekerja sebagai perias putri Fir'aun. Namun ada kisah sepele yang memberikan dampak besar. Suatu saat ia sedang menyisiri dengan lembut rambut putri Fir'aun. Namun tanpa sengaja ia menjatuhkan sisirnya. Saat hendak mengambilnya, dengan spontan mengucapkan basmalah. Hal itu karena sudah menjadi kebiasaan mengucapkan kata tersebut. Sang putri tampak heran mendengar perkataan Masyitoh tersebut. Tanpa mengkhawatirkan konsekuensi yang mungkin terjadi, ia menjawab dengan tegas bahwa Allah merupakan Rabb-nya. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakannya. Oleh karena itu, menyembahnya tanpa menyekutukannya. Sang putri segera melapor kejadian tersebut kepada Fir'aun. Pada saat itu, Fir'aun merupakan seseorang yang gila kehormatan. Raja Fir'aun yang baru saja selesai mendengar kisah dari sang putri, kemudian memanggil Masyitoh untuk meminta keterangannya. Ia ingin mendengarkan langsung mengenai kebenaran semua hal dari cerita putrinya. Masyitoh pun membenarkan hal tersebut. Pada kisah teladan ini, Siti Masyitoh tidak gentar sama sekali. Meskipun dapat membayangkan siksaan pedih yang mungkin didapatkan. Hal itu karena kemungkinan Fir'aun menganggapnya sebagai suatu bentuk pelecehan. Benar saja, Fir'aun menyeret Masyitoh bersama anak-anaknya menuju khalayak yang sudah berkerumun. Masyitoh bersama anak-anaknya berhadapan dengan api unggun yang menyala. Bahkan memanaskan sebuah kuali besar dengan minyak mendidih. Ia memaksa Masyitoh agar mengubah keyakinannya pada Allah. Lalu menjadi tunduk kepada Fir'aun. Apabila tidak ia lakukan, maka kuali panas tersebut yang akan merenggut nyawanya bersama anak-anaknya. Tidak gentar. Dalam kisah teladan Siti Masyitoh, ia tetap pada pendiriannya dan mempertahankan imannya. Kemudian Fir'aun meminta algojonya untuk dorong seorang anaknya dalam kuali. Sehingga sang anak syahid dalam keridaan Allah. Setelah itu, Fir'aun tetap memaksa lagi, namun Siti Masyitoh terus bertahan. Sehingga seorang anak laki-lakinya masuk ke dalam kuali mendidih tersebut. Akhirnya yang tersisa hanyalah ia bersama anaknya paling kecil dalam gendongannya. Fir'aun masih saja memaksa untuk hal serupa. Pada saat itu, Masyitoh telah mencapai puncak kesedihannya. Hal itu karena melihat dengan mata kepalanya sendiri kematian anak-anaknya. Masyitoh hanya bisa pasrah kepada Allah. Secara tiba-tiba Allah memberinya semangat. Anak yang paling kecil tersebut tiba-tiba berbicara. Kalimat pertama yang terucap dari lisan anaknya sungguh menakjubkan. Ia meminta sang bunda untuk melompat, karena yang dituju adalah surga. Akhirnya Masyitoh memilih tetap masuk satu per satu ke kuali mendidih, Allah ternyata terlebih dahulu mencabut nyawanya. Sehingga tidak merasakan panasnya minyak mendidih tersebut. Tersisa hanyalah tulang Siti Masyitoh bersama anak-anaknya. Ia dikubur pada suatu tempat sampai mengeluarkan wangi yang tercium harum. Sehingga syahidlah Masyitoh bersama anak-anaknya dan akan menjadi penghuni surga. Kisah teladan Siti Masyitoh sebagai perempuan yang dapat memegang teguh kebenaran dan imannya. Sehingga aroma wangi tercium sebagai penghormatan pada Masyitoh, wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.